menurut saya pribadi, pengamatan saya selama ini menggunakan FSM, apa namanya, terutama di membaca. Dua ini kan membaca. Baik. Kata menjadi suku kata, menjadi kata, kemudian menjadi kalimat. Kata menjadi kalimat, ya. Jadi saya ada kemudahan di dalam apa, mengejar target itu. Jadi dibandingkan yang sebelumnya ya? Karena memang di kelas 1 kemarin sudah menerima kurikulum SSM begitu, jadi tinggal lanjutnya. Jadi Bapak merasa lebih mudah. Iya, itu kesan-kesannya ya. Ya berarti Bapak bagaimana dengan apa anak-anak sendiri di kelas? Apakah mereka memang senang dengan kurikulum ini diterapkan di sekolah? Bagaimana kesan-kesan anak-anak di sana? Ya, selama saya menerapkan SSM ini, pesan yang saya tangkap dari anak-anak itu, mereka senang sekali ini. Seperti kita. Apa anak-anak senangnya itu? Kalau kemarin di sekolah saya terutama ini, saya sebelum saya menerapkan SSM ini, anak sering tidak apa sebentar sudah permisi gitu. Seperti merasa tidak betah ya, tidak betah. Tapi begitu saya menerapkan SSM ini, ya mereka betah di dalam gitu. Merasa betah gitu di dalam. Jadi jadi itu benar-benar ada, dengan kata lain, anak-anak begitu tertarik gitu ya dengan kurikulum ini ya. Yang paling menarik buat anak-anak apa kegiatan mengajar saya suka membaca di kelas? Yang paling menarik buat mereka apa? Yang paling menarik itu, ini lagunya ya. Lagu ya. Mereka suka karena sekali ini ya. Apa, dengan lagu ini, apa namanya, semua apa materi-materi yang sudah kita pelajari, dia ingat kembali. Di dalam kurikulum SSM ini, terus ada keterkaitan antara materi kemarin dengan terus tidak putus. Jadi itu yang membuat ingatan siswa terus apa semakin kuat begitu. Makin kuat, ya baik.